Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sementara itu, polisi telah memeriksa 15 orang saksi terkait kebakaran puluhan kapal nelayan di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari penyebab kebakaran. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, 15 orang yang diperiksa terdiri dari pemilik kapal, ABK, dan warga yang menyaksikan langsung terjadinya kebakaran puluhan kapal tersebut. Satu, kita akan datakan terkait dengan masyarakat kita, ABK-nya, pemilik kapalnya. Dan kita di kepolisian sifatnya hanya mendorong sebagai fasilitator untuk pasca bencana yang kita lakukan. Itu intinya. Indikasi awal, Den? Belum, masih penyelidikan. Masih penyelidikan, ada masih informasi terkait dengan listrik dan lain sebagainya. Nanti kita buktikan dengan scientific crime investigation yang lapor lakukan. Iya, ada 15 orang kita periksa. Nanti akan kita sampaikan.